Hubungan Nikita Mirzani dengan Rizky Irmansyah dikabarkan sudah berakhir. Sebelumnya, artis kontroversial ini diisukan memiliki hubungan spesial dengan ajudan Prabowo Subianto tersebut. Setelah hubungan berakhir, kini Nikita Mirzani mulai kerap menyerang Rizky Irmansyah. Lewat unggahan Instagramnya pada Minggu 21 April 2024, ia lagi-lagi menyentil Rizky Irmansyah, sosok yang disebut-sebut pernah dekat dengannya. Wanita ini membagikan video singkat berisi 3 orang, 1 pria dan 3 wanita. Ia menyebut salah satu wanita ini adalah adik Rizky, sementara pria tersebut adalah temannya. Mereka tampak sedang asik ngobrol dan bercengkrama. Wanita 38 tahun ini kemudian menyebut alasan mengapa video ini layak diperhatikan karena Rizky adalah ajudan salah satu capres yang maju di pemilu 2024 Prabowo Subianto. Ia bahkan memention akun capres nomor urut 2 ini di caption. Meski dalam video ini tak disebut nama Nikita Mirzani, dalam pernyataannya ia menerangkan rasa sakit hati, bahkan merasa diperalat untuk kepentingan pemilu 2024. Kamera lagi kayak patah-patah gitu. Ini yang marah-marah. Ini yang LC. Ini Mucikari. Netizen. Terus mau percaya aku. Anjir ya, Mutia ini ya. Terus mau percaya aku LC. Menurut netizen aja deh. Pernah ada nama aku di karaoke. Jelas settingan ya. Karena pemilu kan. Settingan pemilu kan? Jelas settingan ya. Karena pemilu kan? Settingan pemilu kan? Kejadian Senopati mulai ya. Jadi temen gue itu lagi di The Plastic Senopati. Dia datang jam 10-an kurang lebih. Nah itu udah dari segitu. Si Niki itu katanya datang jam sebelum jam 12 katanya. Patokannya jam 12 kok gak ngerti kenapa kok patokannya sebelum jam 12 pokoknya. Apa karena jam 12 itu dia berubah jadi labu apa gak ngerti gue. Nah gak lama dia datang rambutnya Niki langsung dijambore wah sama si Rizky. Banyak sih juga banyak. Selain pengunjung lain tuh ya, waitress juga pada ngeliatin. Nah temen gue bilang di situ ada cewek satu. Nah gak ngerti nih siapa ya, panggilannya tuh Irma apa Irna gitu. Ya gak ngerti itu dia siapa. Rizky Irmansyah akhirnya muncul ke publik setelah aibnya diumbar Nikita Mirzani. Rizky Irmansyah membuat pernyataan dengan satu kalimat diduga ditujukan untuk Nikita Mirzani. Sontak statement Rizky Irmansyah terkait Nikita Mirzani tersebut langsung membuat heboh. Karena ajudan Prabowo Subianto, Rizky Irmansyah mengaku siap bongkar borok Nikita Mirzani. Rizky Irmansyah berjanji akan membongkar aib Nikita Mirzani dengan puluhan part video. Rizky Irmansyah merasa sakit hati karena aibnya disebarkan ke publik oleh Nikita Mirzani. Sebelumnya diketahui, Nikita sempat mengatakan di sosial media soal kebiasaan buruk Rizky yang diduga kasar dan main fisik. Melalui postingannya, Nikita bahkan terang-terangan menuduh Rizky lebih suka wanita pemandu karaoke daripada dirinya. Kini, Rizky pun akhirnya angkat bicara soal tuduhan tersebut. Pada video yang beredar belum lama ini, Rizky bersama dengan seorang lelaki sembari memegang kue. Tiba-tiba saja, ia mengatakan akan membongkar borok janda 3 anak tersebut. Walau hanya satu kalimat, pernyataan dari Rizky ini membuat heboh netizen. Pasalnya, perseteruan ini tak akan habis sampai berujung saling serang nantinya. Dari pihak Nikita pun belum ada tanggapan mengenai pernyataan dari pria yang pernah dicintainya itu. Terima kasih sudah datang ke Kementerian Pertahanan bagi kita Mirzani. Sukses terus ya. Amin mas. Terima kasih ya mas ya. Elangetnya manis.